anak indah gala. Ingat juga. Eh. Petani harus sabar. Enggak ada cobaan. Allah dah. Yang penting dalam satu koboi ini digoboi lah deh. Yang penting kesabaran dalam berusaha, berdoa. Aku yakin ya. Nalo yakin, nalo gano kan. Tapi beda. Luar beda kan. Nah inilah saudaraku. Nah inilah saudaraku. Nah inilah saudaraku di perkebunan Mas Baya yang videonya sebelumnya sudah saya upload. Nah ini saudaraku, kesedihan itu bukanlah sebuah tangisan, karena kesedihan itu membuat kita sabar para petani. Ini saudaraku udah 3 kali gelombang digenangi air. Beginilah kejadiannya. Nah inilah di kebun Mas Baya. Ini saudaraku. Ini akibat selalu tergenang saudaraku, karena daerah ini sangatlah rendah sehingga mudah tergenang air. Dikala musim penghujan, inilah saudara saya Mas Baya yang tetap bersabar apapun cobaan. Mas, bagaimana Mas kira-kira hari ini? Alhamdulillah sehat. Itu aja. Udah sehat dah. Udah untung kita kan. Mas, kita mengenai cabai, Allah ini cuaca hujan nih. Nah, ini cuaca hujan nih saudaraku. Semoga ini Mas Baya dimudahkan rezeki, tetap bersabar. Allah. Inilah pondok kita. Allah, hujan nih. Bagaimana komentar Anda masalah percabian nih, Mas Cabe? Kalau menurut saya, tetap jalani apa yang ada. Jangan lupa berusaha berdoa. Karena ini cobaan untuk saudara saya, Mas Baya. Tidak selalunya cabai nanti seperti ini. Mudah-mudahan nanti tanam lagi bagus dan dapat harga. Itu aja. Kunci kesuksesan itu apa, Mas? Kunci kesuksesan itu yakin, kerja keras, berdoa. Itu kunci utama. Kalau Mas, menurut... ada satu pertanyaan, Mas. Ini melenceng di soal pertanyaan, Mas. Kapan kawinnya, Mas? Ya itu nanti kita serahkan pada yang di atas nanti. Kalau jodoh tak akan kemana. Itu sementara bersabar dulu. Ya, oke, terima kasih Mas. Oke saudaraku, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, supaya nanti kita upload video yang terbaru mengenai pertanian sekaligus peternakan bersama Bang Bik Cabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.